Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana birridha wal muhasabah. Wa adkhala man syaa min ibadihi al-jannata bighairi hisabin wala fitnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul maghfur lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufir rahim bil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man salaka maslaka salatu wa salaman daimain bidawami mulkillah wa bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia, di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah wal isrun min al-hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-22 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah, berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi, yang artinya tidak ada daripada nafas, tidak ada daripada nafas yang kamu tampakkan, yang kamu zahirkan, yang kamu keluarkan, melainkan bagi nafas itu ada takdir pada engkau yang Allah lalukan. Itulah arti daripada hikmah yang ke-22 ini. Yang maksudnya adalah inna anfasaka wa anfasa ghairik qad ammahal qadar. Sesungguhnya napas-napas engkau dan napas-napas selain engkau sungguh telah meliputi akan dia oleh takdir. Jadi seluruh napas-napas kita ini dan napas-napas orang lain itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun satu napas, tidak ada yang keluar daripada takdir Allah. وَلَا يَصْدُرُ مِنْكَ وَمِنْ غَيْرِكَ إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَقَضَاؤُهُ سُبْحَانَهُ. Dan tidaklah timbul napas engkau, dan tidaklah timbul itu napas daripada engkau dan dari selain engkau, melainkan yang telah terdahulu dengannya pengetahuan dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seluruh napas kita ini dan napas orang-orang lainnya itu sudah dahulu kala diketahui oleh Allah dan sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falazimaka an tarda biqada'ihi wa qadarihi, maka wajiblah engkau bahwa ridha dengan keputusan Allah
dan takdir Allah itu. Wajiblah engkau ridha dengan apa-apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Wa haqiqatur ridha an la ta'tarida 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan bermula hakikat ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengiktirad, bahwa engkau tidak membahas, bahwa engkau tidak menentang apalagi marah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang marah kepada Allah berarti adalah orang yang tidak ridha dengan Allah. Bisakah manusia, bisakah kita ini marah kepada Allah? Allah di akhirat nanti akan menanyakan kepada kita, wahai Pulan bin Pulan, engkau pada hari anu, jam anu, kenapa marah kepadaku? Wahai Pulan bin Pulan, engkau pada hari anu, tanggal anu, jam sekian, kenapa engkau mencela, mencaci makiku? Seorang hamba ini bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tidak pernah marah kepadamu, aku tidak pernah mencaci makimu. Kata Allah, tidak, kau pernah marah kepadaku. Kapan kau marah kepadaku? Di waktu kau marah kepada hambaku. Kapan kau itu marah kepadaku? Di waktu kau marah kepada hamba-hambaku. Kapan kau mencaci maki aku? Ketika engkau mencaci maki hamba-hambaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berarti kalau kita ini benci kepada hamba, kepada makhluk Allah, sama dengan benci kepada Allah. Kalau kita mencaci maki hamba Allah, makhluk Allah, pada hakikatnya kita mencaci maki Allah. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallahu wad-dahru. Jangan kau mencaci maki terhadap masa. Jangan engkau mencaci maki keadaan-keadaan. Sesungguhnya Allah itulah yang mencipta keadaan-keadaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Allah bersabda, Allah berfirman kepada hambanya, ujar Tuhan, wahai Pulan, ini di akhirat, aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Wahai Pulan, aku lapar, engkau tidak memberi makan kepadaku. Ujar si hamba, ya Allah, bagaimana engkau itu bisa sakit? Engkau Tuhan. Kata Allah, hambaku itu sakit, tapi kau tidak membisuknya. Seseorang yang sakit itu adalah orang yang dikehendaki Allah sakit. Nah, kalau kita tidak membisuk dia, sama dengan tidak membisuk Allah. Kada mengilangi Allah. Aku kelaparan, ya Tuhan, engkau kada memberi makani aku. Jadi kita, ya Allah, engkau Tuhan, mana mungkin lapar. Hambaku lapar, engkau tidak memberi makan dia. Nah, lapar itu adalah ciptaan Allah. Orang yang lapar, orang yang dikehendaki Allah. Kalau kita kada memberi makan kepada mereka, sama tidak memberi makan kepada Allah. Nah, jadi sangkut pautnya dengan yang kita baca ini adalah bahwa kita wajib ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap napas kita dan napas selain kita itu pasti ada takdir yang meliputinya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Itu Al-Quran. Bila mana kita belajar tauhid,
sifat 20 umpamanya atau yang lebih tinggi daripada itu, kita mengenal tauhid af'al. Nah, kita mengenal tauhid af'al. Arti tauhid af'al itu apa? Mengesakan perbuatan-perbuatan. Maksud mengesakan perbuatan-perbuatan itu apa? Mengetikatkan di dalam hati bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tauhid af'al. Kita wajib mengetikatkan di dalam hati kita bahwa apa-apa yang berbuat pada alam semesta ini itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita kada mengetikatkan demikian, kita kada beriman. Nah, kita kada beriman, kita kada tergulung ashabul yamin. Seluruh perbuatan yang kita lihat, kita dengar di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid af'al ngarannya. Itu wajib kita mengetikatkan itu di dalam hati. Nah, af'al ini, perbuatan ini atsarus sifat, bekas sifat. Perbuatan itu adalah buahnya sifat. Dari sifat timbul af'al. Kita melihat tukang begitu pandai membangun sebuah bangunan, itu af'al tukang pada zahirnya. Nah, kehebatan tukang maulah bangunan itu tentu bekas daripada ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmu sifat. Ilmu sifat. Jadi karena adanya sifat ilmu dalam diri si tukang ini, timbullah perbuatan membikin gedung, membikin rumah yang bagus. Nah, jadi af'al itu adalah keluarnya di sifat. Nah, kita kembali bahwa seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu, fi'il Allah itu bekas dari sifat Allah. Bekas dari sifat Allah. Dan sifat Allah itu banyak. Sifat Allah banyak. Tetapi kesimpulan dari banyaknya sifat Allah itu dibagi dua. Ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jamal, ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jalal. Al-Jamal ini artinya keindahan, keilukan. Seperti apa sifat-sifat yang dalam kelompok Al-Jamal ini? Sifat pengasih, penyayang, pecinta, pemelihara, pemberi, pemaaf, pengampun. Itu sifat-sifat keindahan, keelokan. Yang kedua dinamakan sifat Al-Jalal, sifat kebesaran. Dalam kelompok sifat kebesaran ini, Allah itu maha menyiksa, Allah itu maha memudaratkan, Allah itu maha menggagahi, Allah itu maha perkasa. Nah, ini kelompok sifat Al-Jalal. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan yang ada kita lihat ini, itu kada lepas daripada antara dua. Bisa Al-Jalal, bisa Al-Jamal. Bisa keilukan, bisa kebesaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita melihat manusia, nah, manusia ini orangnya penyayang, pemaaf, tutur katanya lembut, dikawani nyaman, dikawani kadesoh membahas. Nah, ini adalah bekas daripada jamal, keindahan-keindahan Allah. Ada kan kita bisik manusia nangka itu? Pasti ada.
manusia-manusia yang tutur katanya lembut, orangnya pemurah, orangnya penyayang, orangnya kada penyinggungan, orangnya kada pengarasan, orangnya kawa diatur. Ada kada manusia macam itu? Ada. Nah, ini adalah sifat-sifat yang nampak pada orang itu sifat keilukan Allah. Nah, kalau kita berhadapan dengan sifat keilukan ini, kita dengan mudah ridha kepadanya. Senang. Dengan mudah ridha kepadanya. Tetapi kita kadang-kadang ada berhadapan dengan perbuatan-perbuatan makhluk Allah yang merupakan sumbernya dari jalal kebesaran Allah. Orangnya kasar, salah sedikit tersinggung, salah sedikit bisa kada memberi, salah sedikit bisa menghantam. Ada kada manusia macam itu? Ada. Kada kawa tersalah-salah, kalau amuk. Nah, ini adalah manusia-manusia yang merupakan perbuatannya itu dari sifat jalal kebesaran Allah. Nah, kita dituntut untuk juga ridha kepada orang seperti ini. Kita dituntut juga untuk ridha dengan orang seperti ini. Jangan hanya ridha kepada yang jamal tadi, nyaman itu. Tapi kita mesti juga ridha kepada yang jalal, karena kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita diuji tauhid af'al kita. Apakah kita tauhid af'al itu hanya sampai dalam kitab? Apakah tauhid af'al kita hanya sampai utak? Apakah sampai ke hati kita? Bisakah kita ridha kepada orang-orang yang kita berhadapan dengan orang-orang yang bersifat berkelakuan al-jalal? Tutur katanya kada menyamani, padas. Kadang-kadang bisa memukul, kadang-kadang bisa menyindir, kadang-kadang pokoknya ngalih diatur manusia nih. Nah, ini pun adalah dari sifat Allah al-jalal. Nah, kadang-kadang kita marah kepada orang seperti itu, kadang-kadang kita benci kepada orang seperti itu. Nah, di akhirat nanti Allah, kenapa kau benci kepadaku? Kenapa kau marah kepadaku? Mir, kita kan ada marah kepada engkau ya Allah. Ya Tuhan, tuh ada hambaku nang ceribit, kenapa engkau marah kepadanya? Ada hambaku nang keras, kenapa engkau marah kepadanya? Berarti kau marah kepadaku. Karena sama-sama dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita dituntut dengan ridha ini. Palazima ka antarda biqadaihi wa qadarihi wa haqiqatur ridha an la ta'tarida 'ala Allah Subhanahu wa taala. Anak. Kadang-kadang anak kita ini macam-macam. Ada anak yang merupakan percikan daripada jamal Allah. Tutur katanya bagus, hormat lawan kuitannya, maasi apa nang dituduhi, memperhatiakan lawan kita, sayang lawan kita. Nah, ini anak adalah percikan daripada keilukan keindahan Allah. Kita ridha dengan anak ini, nyaman ridha, nyaman senangnya. Tapi ada anak nang kada kawa diurus, nang kehandaknya, kehandak kita kada jalan. Jadi kita A nya B. Jadi kita ke pasarnya kada mau. Jadi kita gawi ini, gawi ampunnya nang jadi. Nah, ini anak adalah percikan daripada jalal Allah. Nah, apakah kita benci dengan anak ini, marah kepada anak ini, berarti kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita dituntut ridha kepada Allah. Jadi ridha kepada Allah jangan separuh-separuh. Ini nang jamalnya aja nang ridha, tapi urusan nang jalalnya di situ kita benci dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan semuaan yang ada di alam semesta ini kada akan lepas daripada dua sifat itu. Apapun makanan. Nah, makanan ini kalau nang
percikan daripada jamalnya Allah, dimakan nyaman, menyihatakan awak, rasanya nyaman, harganya murah. Ini jalal, jamal Allah, jamal Allah. Ada nang makanan bila tak makan batuk. Ada yang bila tak makan ini meriap dingin. Ini makanan ini percikan daripada jalal Allah. Kada kau diurus makanan ini. Dan kadang-kadang kedua sifat itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Nah, jadi jangan sampai engkau itu menentang atas Allah. Jangan sampai engkau itu marah kepada Allah. Jangan sampai engkau benci kepada Allah. Karena nanti di akhirat kita akan ditaubih oleh Allah. Kenapa taubih artinya? Ditumpalakakan oleh Tuhan dosa kitanya. Ikam di Tuhan waninya menyeriki aku lah. Waninya ikam ini mendendam lawan aku lah. Di kita asok ada demam dendam engkau ya Allah. Nah gitu Tuhan, ikam dendam lawan hambaku, ikam dendam lawan pulan bin pulan, engkau marah dengan pulan bin pulan, padahal itu adalah merupakan perbuatan daripada aku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita berhadapan dengan satu kemungkaran, dengan satu kemaksiatan, nah di sini yang perlu kita terapkan di dalam hati kita dan di dalam zahir kita. Munkar. Allah menyuruh kita membenci yang munkar. Di sisi lain, Allah memerintahkan kita supaya ridha dengan apa yang terjadi. Nah, apabila kita melihat satu kemunkaran, ini mesti dua sesuatu yang berfungsi. Syariat dan hakikat kada boleh terlepas. Syariat, kita benci kepada munkar. Yang kita pandang adalah munkar itu ikhtiar dari pulan bin pulan. Tetapi terhadap kemungkaran itu kita bisa memaklumi, bisa meridai kalau kita pandang bahwa kemungkaran itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mesti kedua-duanya. Kalau kita marah kepada yang munkar, jangan marah ke hati-hati. Apalagi dendam ke dalam hati. Itu keliwatan. Kalau kita melihat yang munkar, jangan setuju, jangan tersenyum. Itu pun salah. Tapi bila kita melihat yang munkar, disinilah pedang yang diistilahkan ulama dengan pedang yang bermata dua. Satu pedang bermata syariat, dua pedang bermata hakikat. Syariat artinya kita mengeritik, kita merubah kemunkaran, memandang itu ikhtiarnya si pelaku munkar. Tetapi dalam hati kita bisa memaklumi, bisa meridai, karena itu adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa huruf nih. Ini nang batin dikaluarakan melihat kemunkaran, tersenyum, ketujuh. Nah, فَأَمَّا سُكَى مَعْدُودَةٌ وَمَحْسُوبَةٌ فَإِذَا انْتَهَى آخِرُ أَنْفَاسِكَ رَحَلْتَ إِلَى آخِرَتِكَ وَتَرَكْتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا أَحْبَبْتَ فِيهَا مِنْ مَالٍ وَجَاهٍ وَأَهْلٍ وَغَيْرِهَا. Maka bermula napas-napas kamu itu dihitung dan dihisap. Napas kita ini Allah ada hitungannya, berapa triliun kali kita bernapas sepanjang umur. Ada yang diberi jatah bernapas 1 miliar kali. Allah mampu menghitung napas seluruh makhluknya. Ada orang yang diberi jatah oleh Allah, engkau diberi jatah oleh Tuhan, bahwa bernapas cuma 1000 kali, habis itu pasti mati. Ulahkan napas buatan, kadang kalau dibuat-buat napasnya itu. Itu ulahan Allah. Napas engkau itu dihitung oleh Allah dan dihisap. Bila habis akhir napas engkau, berarti engkau pindah ke akhirat engkau, dan engkau tinggalkan dunia dan perhiasannya, dan yang kau cintai pada dunia daripada harta, kedudukan, keluarga, dan lain-lainnya.
Wa idza kanatil anfasu ma'dudatan wa mahsubatan fama baluka bi af'alika wa aqwalika wa khatarati qalbik. Apabila napas kita itu dihisap oleh Allah. Napas dihisap. Kita menjadi Tuhan bernapas sekian kali sehari, kemana digunakan napas itu? Nah, bila napas itu dihisap, apalagi perbuatan kita, apalagi perkataan kita, dan apa-apa yang dibicarakan oleh hati kita. Qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ad wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya itu akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yakhtu khatwatan illa su'ila anha ma'arada biha. Tidak ada dari seorang hamba yang melangkah satu langkah, melainkan dia akan ditanya di akhirat nanti, langkah itu kemana, untuk apa. Kita ini bakunjang, melangkah, salangkah. Itu ada catatannya di sisi Allah. Dan akan ditanya, engkau pada hari anu, jam anu melangkah, untuk apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah da'a Allahu bi'abdin min ibadihi fayuqifuhu bayna yadayhi fayas'aluhu an jahihi kama yas'aluhu an amalihi. Apabila hari kiamat terjadi, Allah memanggil dengan seorang hambanya dari hamba-hambanya. Allah dirikan hambanya itu di hadapannya. Allah tanya hambanya itu tentang pangkatnya, sebagaimana Allah menanya daripada perbuatannya. Nang pangkat-pangkat itu ditanya Allah juga. Cem pangkat apa? Jabatan apa? Di mana cem dapat jabatan itu, dengan jalan apa? Kemana ikam menggunakan jabatan-jabatan itu? Ditanya oleh Allah. Menjadi pembakal, menjadi camat, apalagi bupati, apalagi yang ke atasnya. Bukan inti. Itu akan ditanya, dengan jalan apa engkau dapat jabatan itu? Nah, dan kemana menggunakan jabatan itu? Ditanya oleh Allah. Dengan apa dapat jabatan itu? Kayak apa caranya minta jabatan? Imbah menjabat bang, kayak apa kelakuannya? Nah, pejabat-pejabat yang paling celaka itu adalah pejabat-pejabat yang mempersulit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pembakalkah? Jangan mempersulit. Bila mempersulit, Nabi kita mendoakan, sulitkan mereka di akhirat. Bah, kalau sudah Nabi mendoakan, itu sudah kiamat. Nah, pejabat-pejabat itu, ya Nabi, mudahkan atas umatku urusan mereka. Jangan dipersulit. Kalau mempersulit, Allah akan menyulitkan kamu di akhirat. Kalau Allah menyulitkan di akhirat, pasti akan binasa. Orang mula KTP, jangan tapi dipersulit. Maulah kartu keluarga, maulah apa, maulah mengirim proposal, jangan dipersulit. Apalagi diintai duit. Kenapa? Bahayanya. Amunnya beriman, takutan itu. Cuma karena tipisnya iman, ya gawian nangka itu. Dikiranya Allah itu buta. Dikiranya Allah kada menghitung. Dikiranya Allah kada menghisap. Padahal Allah akan menghisap, menanya. Nabi kita mendoakan itu. Siapa-siapa yang mempermudah umatku, permudahkan ya Allah dia. Mudah. Tapi siapa yang mempersulit umatku, sulitkan urusannya. Ini orang maulah surat apa, dipersulit, mengkau dipersulit, persulitnya aja kayak apa, bulik-bulik, 4-5 kali bulik. Supaya kada biris. Mestinya orang-orang diberi Allah jabatan itu, diberi amanah itu untuk mempermudah, mempernyaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan pembakal-pembakal, camat-camatnya, hendak selamatnya. Hendak selamat. Jangan menyulitkan. Jangan menyulitkan. Kenapa? Sebabnya ini mereka-mereka ini digaji oleh yang dipersulit ini.
Mana orang sudah menggaji dipersulit, pulanglah. Nah, itu yang Nabi kita marah besar kepada mereka itu. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Nah, ini Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita cara supaya mati itu di akhirat itu kada dihisab. Kada ditanyai oleh Allah macam-macam. Sayyidina Umar mengajarkan, biar Sayyidina Umar, hisaplah diri kamu sebelum dihisap orang. Nah, kita hisap berdahulu. Karena di sana kita kada dihisap orang lagi. Bila kita di sini kada menghisap, di sana kena hitungannya ngalih. Nah, bagaimana cara menghisap diri itu? Bagaimana cara menghisap diri? Bagaimana cara muhasabah yang sebenarnya? Wa innama hisabuhu li nafsihi ayyatuba an kulli ma'siyatin qabla al-maut taubatan nasuha wa yatadaraku ma farata fi faraidillah azza wa jalla wa yaruddu al-mawalim ila ahliha wa yastahillu kulla man ta'arrada lahu bi lisanihi wa yadihi hatta yamut hadha yadkhulul jannata bighairi hisab. Menghisap diri itu adalah artinya tobat dari tiap-tiap maksiat. Tobat nasuha, jangan tobat bebulikan. Tobat nasuha satu. Yang kedua, bayari hutang-hutang kepada Allah. Hutang puasa, hutang sembahyang, bayari hutang nazar. Kembalikan kezaliman-kezaliman kepada pemiliknya. Pernah memungut pungutan liar, bulikakan ampunnya. Dalam dunia nyaman bulikakan, mau di akhirat ngalih. Bulikakan kepada ampunnya. Kita pernah mencuntan, bulikakan. Kada kau lagi bulikakan, minta halal. Orangnya sudah mati, minta halal kepada ahli warisnya. Ahli warisnya kada ada lagi. Banyaki ba'amal ibadah, hadiahkan pahalanya lawan orang nang hartanya dicuntan itu. Hadiahkan. Baca Fatihah ayat 4, hadiahkan pahalanya. Nah, ya Allah, ini hamba membaca Fatihah ayat 4, pahalanya. Beriakan ya Allah untuk orang-orang yang pernah hamba ambil hartanya, orang yang pernah hamba gibah pribadinya dan sebagainya. Itu jalan terakhir. Nah, bila kita bisa melakukan itu, mati kita yadkhulul jannata bighairi hisab, maka masuklah surga tanpa dihisap lagi. Nah, ini amalan masuk surga nang tanpa hisap nang sebenarnya itu. Kalau ada amalan-amalan siapa membaca ini masuk surga bighairi hisab, itu hanya penunjang. Siapa sembahyang tengah malam masuk surga tanpa hisab, itu hanya penunjang. Tapi intinya adalah ini. Tobat dari maksiat, bayari hutang kepada Allah, bulikakan harta-harta orang yang ada pada diri kita, pada kekuasaan kita, bulikakan, dan minta halal kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita aniaya. Pertahankan sampai mati, mati kita, nangarannya husnul khatimah, masuk surganya bighairi hisab. Nah, itu yang dimaksud daripada hikmah yang ke-22 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Nah, selanjutnya yang ke-23. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astaghfirullah min syarri ma khalaq. Astaghfirullah min syarri ma khalaq. Astaghfirullah min syarri ma khalaq. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.